Pasukan sukarelawan sebenarnya Sabana Pori ini masih ada. Ya. Jadi mana bekas-bekas mereka pasukan pasukan sukarelawan Sabana Pori inilah yang ditubuhkan oleh Tuan Haji Saleh yang lama menjadi komandan di Negeri Selangor. Dan saya ucapkan tahniah kerana Negeri Selangor yang pertama menubuhkan pasukan bekas sukarelawan Sabana Pori ini. Dengan harapan kita mereka dapat menanamkan semangat silaturahim dan juga dapat bersama-sama dengan bekas-bekas kebajikan dan juga menjaga kebajikan bekas-bekas ahli mereka. Jadi saya menyokong penuh penubuhan ini dan kita harap jangka masa panjang ini sebab ini pertama kali ditubuhkan. Jadi kita harap satu hari nanti mungkin akan dapat pula ditubuhkan di tiap-tiap bahagian dan juga di peringkat Malaysia. Apapun, tahniah kepada usaha yang dibuat oleh Tuan Haji Saleh dengan rakan-rakan beliau yang menubuhkan Persatuan Bekas Pasukan Sukarelawan Simpanan Polis ini. Okay, pagi ini kita ada melancarkan pelancaran dan peresmian Yang Berhormat Tan Sri Nur Omar sempena dengan pertumbuhan Persatuan Sukarelawan Simpanan Polis Selangor. Jadi kehadiran pagi ini agak menggalakkan. Kita nampak bekas-bekas pegawai dan anggota Sukarelawan Simpanan Polis Selangor ni hadir dengan kerjasama ahli jawatankuasa yang very committed lah. So, tujuan dia adalah untuk menjaga kebajikan ahli dan kita mendapat dana yang diluluskan oleh Tan Sri tadi sebanyak RM20,000 lah. So kita akan guna sebaik mungkin untuk program-program kemasyarakatan dan community policing ya. Dengan dibantu dengan pucuk pimpinan kita PDRM lah. Itu yang kita nampak lah. Kita akan berganding bahu bersama-sama lah dengan ahli-ahli untuk menjayakan program-program kemasyarakatan yang akan datang. Dan terima kasih banyak kepada Tan Sri lah kerana sudi menghulurkan peruntukan sumbangan sebanyak RM20,000 tadi.